الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, bertemu kembali kita bersama saya Cikgu Fauzan dalam tutorial pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial subjek matematik ya tentang konsep abacus. Hari ini saya akan membuat tutorial tentang topik abacus ya. Saya terpanggil membuat tutorial ini setelah mendapati sebilangan pelajar masih tidak memahami konsep abacus ya, sekaligus tidak menguasai kemahiran dalam abacus. Pelajar tidak tahu membaca nilai nombor melalui abacus. Seterusnya, tidak mahir menggunakan abacus bagi menjalankan operasi dalam matematik. Begitu juga dalam kalangan penjaga yang tidak memahami dan menguasai konsep abacus menyebabkan para ibu bapa tidak dapat nak membantu mengajar anak-anak mereka dalam kemahiran yang melibatkan abacus. Okeylah, tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan tutorial saya. Hari ini tajuk dia ialah model abacus ya dan arithmetic mental. Okey, kita teruskan. Okey, kita terus dengan reka bentuk abacus dan juga bahagian-bahagian abacus ya. Abacus ada berbagai bentuk, maksud saya ada berbagai saiz ya. Ada bentuknya samalah tapi berbagai saiz. Yang terdiri daripada pertama bingkai. Ini bingkai. Bingkainya segi empat tepat. Bingkai. Kemudian di antara bingkai ini ada palang pemisah. Seterusnya di dalam bahagian atas, di bahagian atas ada manik atas. Ada setiap satu tiang ni ada air. Sebelum itu saya beritahu dulu ini adalah tiang ni. Maklumkan dulu ini adalah tiang. Dan pada setiap tiang ni bahagian atas ada terdiri daripada satu manik. Satu manik ya. Kita akan tahu nilai manik. Okey, tiang ni merupakan nilai tempat ya. Nilai tempat bergantung berapa banyak nilai tempat. Contohnya macam ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan 13 tiang. Bermakna ada 13 nilai tempat ya. Okey, itu manik atas. Dia akan turun ke bawah ni nanti. Ini maklumkan nilainya. Ini adalah tiang tadi ya. Dan ini pula manik bawah. Setiap tiang ada 4 manik. Kenapa ada 4 dan kenapa ada 1 di atas ni ya. Okey. Seterusnya, penggunaan jari. Bagaimana nak menggunakan, menggerakkan manik pada abacus tersebut ya. Nama jari-jari tangan. Ibu jari. Jari telunjuk, jari hantu, jari manis, jari kelengking. Okay, kita teruskan dengan pergerakan manik dalam abacus. Okey, untuk pengetahuan, hanya ibu jari, jari telunjuk dan jari hantu sahaja yang digunakan untuk menggerakkan manik. Okey. Contohnya ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik bawah mengala ke palang pemisah. Ibu jari apa? Ibu jari digunakan ya untuk menaikkan ataupun menurunkan ya ke palang pemisah. Jari telunjuk pula digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palang, turunkan ke bawah. Jadi guna ibu jari naikkan, sekarang turun, telunjuk. Jari hantu pula digunakan untuk menggerakkan manik atas. Atasnya jari hantu atas, turunkan. Okey, sekarang kita tengok contoh menggerakkan manik. Naik satu, tengok naik satu. Gunakan ibu jari naikkan satu. Kemudian turun satu. Turun satu, menggunakan jari telunjuk. Naik dua. Naikkan dua.
Kemudian turun dua. Turunkan dua manik yang bawah. Naik lima. Nampak? Dia tak menggunakan manik yang bawah. Tapi menggunakan manik di atas. Maksudnya turunkanlah. Naik tu maksudnya kita guna gerakkan lima tu. Turunkan ke bawah. Sekarang nilainya dah jadi lima. Dia dah letak di bawah lima. Kalau di atas ni nilai dia sifar. Ya. Turun lima. Naikkan semula. Naik enam. Atas tadi dah tahu nilai je 5. Kena naikkan tambah 1 dari bawah. 5 tambah 1 jadi 6 ya. Seterusnya naik 7. 5. Gunakan jari tunjuk. Turunkan 5. Naikkan 2. 2. Ini adalah nilainya sama dengan 7. Okey. Seterusnya. Kita tengok nilai tempat dan nilai manik. Abacus. Nilai tempat dan nilai manik. Abacus. Bergantung pada tiang dia tadi. Eh. Kita tengok ini tiang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tiang. Jadi nilai tempat ialah sa, puluh, ratus, ribu dan puluh ribu. Nilai tempatnya. Setiap tiang ni adalah nilai tempat. Bahagian atas manik ada satu saja, dia mewakili 5. Jadi bila diturunkan ke bawah, sekarang nilai dia ialah 5. Kalau dia masih di atas, nilainya masih sifar. Ini ada sifar. Begitu juga di bawah. Nilai dia 1. Setiap manik nilai dia 1. Tapi dia belum digerakkan lagi. Belum digerakkan lagi, maknanya nilainya ialah sifar. Untuk mendapatkan nilai, kita naikkan dia. 1. Ini adalah nilai 1. Kita nak dapatkan 2. Nilai 2, kena naikkan 2 manik. Jika nak dapat 7, gunakan 5. 5. 5, 6, 7. Itu contoh ya, gerakan manik. Seterusnya kita tengok ni di bawah ni. Macam mana nak dapatkan nilai 1? Naikkan 1. Itu nilai 1. Untuk mendapat 2, kita naikkan 2. Jangan lupa naikkan bahagian bawah. Sebab yang atas ni nilai dia, dia adalah diturunkan ke bawah. Jadi nilainya 5. Jadi ni sifar, ni 2. Jadi ni adalah nilai 2. Seterusnya nilai 3. Nilai 3 kita naikkan 3. Naikkan 3 manik. 1, 2, 3. Ini adalah nombor 3 pada abacus. Okay, faham? Okey. Seterusnya tengok nombor 4. Kira yang bawah. 1, 2, 3, 4. Jadi naikkan ke 4 manik bahagian bawah ke palang pemisah. Jadi ini adalah nilai 4 pada abacus. Ini tadi 4 kan? Tak ada lagi dah manik. Jadi tak ada manik. Ini kita gunakan bahagian atas, kita turunkan. Okey, ini ada 5 bagi abacus, nilai 5. Seterusnya 6. Okey, sebelum tu saya nak tanya, setakat ni anda boleh memahaminya? Anda faham bagaimana nak menggerakkan manik dan bagaimana nilainya, berapa nilainya? Okey. Saya ulang semula, yang bahagian atas ialah 5. Jadi untuk mendapatkan 6, 5, turunkan 5 dulu, 5, tambah 1. 1 naikkan. Jadi ada 6 manik. 6 nilai dia. Begitu juga dengan 7, 5. Kemudian 6 dan 7. Kita naikkan 2 lagi di bawah. Okey, jadi sekarang adalah 7. 8. Mana kita kena 5 6 7 8. Jadi kita memerlukan 3 manik di bahagian bawah. Naik gerakkan ke atas.
Seterusnya 9. 5. 6. 7. 8. 9. Jadi kita perlukan 4 manik lagi. 5 dengan 4 adalah 9. Jadi inilah kedudukan abakus dan menunjukkan nilai 9 ya. Seterusnya 10. Tadi satu digit ni semua tadi kita belajar satu digit kan. Okey, sekarang kita belajar dua digit pula. Dua digit nombor pertama 10. Kita dimaklumkan sifar. Kita sifar kita tak perlu menggerakkan manik-manik tersebut. Kedudukan sifar ialah begini. Tidak ada perubahan sifar. Satu. Jadi satu kita hanya menggerakkan satu sahaja ke atas. Okey, faham? Semua harap dapat mengikuti dengan jelas ya. Okey, satu. Satu, nombor 11. Naikkan satu. 10 pun naikkan satu. Okey, 11 ya. Seterusnya, 12. 12, kita perlukan 2 di bahagian sa. 1 di bahagian 10. Okay. Ini adalah kedudukan manik. Menunjukkan nombor 12. 1, 2. 13. 13 pula kita memerlukan 3. 3 manik ya, kita perlukan 3 manik di tempat sa, 1 di tempat 10. Alright, itu adalah nombor 13, 14. Jadi 14 sa adalah 4. 4, jadi kita memerlukan 4 manik di bahagian sa dan 1 manik di bahagian. Okey, itu adalah 14. Seterusnya 15. 15, jadi maklumkan tadi yang atas ni adalah 5. Kita turunkan saja. 15. Dan nak dapatkan 1 bahagian 10 is 1. Naikkan 1. Jadi 15. Masih lagi 2 digit. 16. 5 tambah 1. Okey, ini adalah 66 di dalam abakus. Dan 10. 10 kita naikkan 1 saja. 17. 5. 5 tambah 2. 5 tambah 2. Kita tengok ni 2 dan ini 1 ya. 2 tambah 5 jadi 7. 17. 18. 5, 6, 7, 8. Berapa? Kita kena naikkan 3. Menjadikan dia 8. Nilai 8. Dan jangan lupa 10. Naikkan 1 sahaja. Seterusnya 19. 5. Tambah berapa lagi? 6. 7. 8. 9. Kita kena tambah lagi 4. Jadi kita naikkan ke semuanya. Nah, ini kedudukan manik nilai 9 ya. 1. 10. Naikkan 1. Alright. Seterusnya 20. Sifar, tak ubah apa-apa. 20. Okey, 2. Kita naikkan 2 lah. 2. 2 manik. Kita naikkan di atas. Itu dia. Nombor 20 pada abakus. Seterusnya 50. Sa, sifar. 5. Jadi kita turunkan 5. Okey, ini adalah 50 dalam abakus. Okey, faham semua? Okey, saya harap
Semua telah memahaminya ya. Okay. Teruskan lagi. kita terhubungkan 3 digit, 4 digit, 5 digit, 100. Di sini ada 2 sifar. Bermakna 2 sifar, 2 nilai tempat sifar. Sa dan puluh. Jadi tak perlu ubah apa-apa. Hanya di tempat ratus perlu nilai 1. Okey. Ya, ini dia 100. Seterusnya 205. Okey, sa ada 5. 10 sifar. Jadi tak perlu digerakkan. 2 kena naikkan. 2. Okey. Nombor seterusnya 367. 5 6 7 7 sa. Ini 10 pula 6. 5 6 dan ratusnya 3. 3 kita kena ambil naik gerakkan 3 manik ke atas ya. Naikkan gerakkan 3. 367. Okey, seterusnya nombor 500. 500. 10 dan sifar adalah 10 dan sa adalah sifar. Jadi kita tak perlu gerakkanlah. Tak perlu ubah. Perlu buat apa-apa pada manik sa dan 10. Cuma 5 kita ambil bahagian atas. Turunkan. 5. Ini kedudukan abakus menunjukkan nilai 500. Seterusnya 1000. Sa, puluh, ratus adalah sifar. Jadi, 3 tempat ni sifar. Tidak perlu digerakkan. Maniknya, 1 tempat ribu gerakkan 1. Okey. Seterusnya, 1000. 5 digit. Tadi 4 digit, ni 5 digit. Sa, puluh, ratus, ribu. Sifar. Jadi sifar tidak perlu kita ubah gerakan ataupun naikkan, turunkan manik ya. Biarkan begini. So, ini kedudukan sifar. Satu. Kita perlu naikkan satu manik ke atas. Okay, inilah dia kedudukan abakus yang menunjukkan nilai 10,000 ya, maaf. Jadi 1000, yang ni 10,000, 5 digit. Okey. Faham semua setakat ni? Okey. Kita teruskan lagi. Nilai tempat ringgit dan sin dalam abakus. Bahagian abakus tadi tetap sama ya. Cuma bezanya ialah kita letak titik. Ada titik perpuluhan. Untuk mengasingkan tempat sin dan tempat ringgit. Tempat sin dan tempat ringgit. Ni nilainya ada 5. Sini ada 5 tiang kan. Nilai tempat, mewakili nilai 5 dan mewakili nilai 1. Okey, kita terus kita tengok dengan nilai wang ya. 5 sin. 5 sin. Tadi dah beritahu ni. 5, turunkan saja. Turunkan saja. Manik di atas ini adalah 5 sin. 10 sin. Sifar bergerak. 1. 10 sin. 15 sin. Sada. Jangan lupa ini adalah titik perpuluhan 11. Dan 2 ni ialah sebelah 2 ni ialah sin dan kiri ni adalah ringgit. Jadi 15 sin. 15 sin. 5. 1. Okey. 40 sen. Masih lagi sifar. Tempat sah ni sifar. 10 dia ialah 4. Jadi kita kena naikkan ke 4. 4. Ke 4. 4. Apa? Manik tersebut.
Okay. Ini adalah kedudukan mani pada abakus menunjukkan nilai 40 sen. 50 sen, 50 sen. 50 sen masih lagi sifar. Sifar tidak perlu gerakkan. Ini 5, 50 sen. Yang bawah juga tak perlu gerakkan. Turun ke bawah ni. Ini adalah 50 sen. Kemudian 55 sen. 5. Jadi kena turunkan dia. Wah, 55 sen. Okey, itu kedudukan nilai wang ya. Setakat ni boleh faham semua? Okey. Daripada 5 sen, 10 sen, 15 hinggalah 55 sen. Ya. Okey, teruskan lagi. Masih lagi sen, 25 sen. 5, kita turunkan dulu. 5 sen. 2. Jadi kita perlukan 2 manik. 25 sen. Okey, itu adalah 25 sen. Seterusnya 70 sen. Sifar. Ini pula 7. 5, 6, 7. 70 sen. Seterusnya 60 sen. Sifar 6. Jadi kita kena ambil 5 dan 1. 60 sen. 30 sen. Sifar dan ini kita perlukan 3. 30 sen. Seterusnya 85 sen, 5 sen. Kemudian 8. Ambil 5 dulu, 5. 6, 7, 8. Okey, naikkan. Okey, itu adalah 85 sen. Seterusnya 90 sen, sifar. Tak perlu kita gerakkan sifar. 9, kita ambil 5. Kira 6, 7, 8, 9. Jadi kita perlu gerakkan ke 4. Mana ini ke atas. Okey. Itu dia 90 sen di dalam abakus. Seterusnya kita tengok lagi. Kita masuk nilai ringgit. Jadi sen kita ingin dia ada ringgit dan sen. Ke ringgit. Dua sifar. Bermakna ini bergerak. Ini satu. Kita naikkan satu. Okey. Ringgit 10 sen. Sifar. Satu. Ini juga seringgit. Kena naikkan satu. Okey. Seringgit 35 sen. Kita gunakan mana atas. Turunkan untuk menghasilkan 5. Dan 3 pula kita gerakkan manik yang di bawah. 3 sahaja. 3. 35 sen. Terhasil 1 ringgit. Naikkan 1. Okey. Seterusnya 45 sen. 45 sen. Turunkan 5. 4. Bawah ni ada nilai. Ada 4 manik. Kita naikkan ke semua manik tersebut. Okey. Itu dia 45 sen. Dan jangan lupa satu ringgit. Naikkan satu. Yes, satu ringgit. Dua ringgit lima sen. Kalau lima sen kita ambil yang atas. Gerakkan ke bawah. Sifar. Tak perlu gerakkan. Dua. Kita nak gerakkan ataupun naikkan dua ke palang komisar. Ini dia kedudukan dua ringgit lima sen. Okay, ini pula nombor yang sama tapi tempat yang berlainan. Dua tempat. Ringgit, lima tempat. Puluh sen dan sifar besar dia. Untuk sen. Sifar. Boleh gerak. Lima. Okey. Turunkan lima. Dan dua. Naikkan dua. Okey. Itu dia kedudukan abakus yang menunjukkan RM2.50.
Oke, kita teruskan lagi. RM2.60. Sifa 5 tambah 1. Sorry. 5 tambah 1, 6. Dan 2. RM2. Ini sifa. Saya teruskannya. Harap semua sudah memahaminya. Dan saya teruskan lagi. Sifa. Naikkan 1. Dan ini 3. 3 ringgit 10 sen. RM4.35 turunkan 5. Naikkan 3. Dan ini 4. 4. Kita naikkan ke semua money tersebut. RM4.35. Okey, ini terbalik boleh ya. RM3.45. Mula-mula turunkan 5. 4. 4. Kita naikkan 4 dulu. Dan kemudian 3. So, RM3.45. Seterusnya, RM4.05. Turun 5. Sifa. Dan 4. Naikkan 4 manik. Okey. Ini adalah RM4.05. RM4.05 ya. RM4.05 dan RM4 sinnya tidak ada nilai sifar, jadi hanya naikkan ringgit saja, kita naikkan nilai ringgitnya saja, iaitu RM4. Okey. Itu adalah nilai RM4 pada abakus. Serunya RM4.60. RM6. RM5.05. Tengok. RM5.55. Turun 5. Turun 5. Turun 5. Ini pula 5. Dan 3. Dan 7. 5. 6. 7. Begitu juga yang lain ni. Sama aja. Lagi ada banyak lagi. Contoh. Tengok-tengok RM50. Sifa ada 3. 1, 2, 3. 3 tempat. Tidak perlu ubah. 5 adalah nilai tempat. RM10. Jadi RM50. Ya. 5. 4. Kena-kenakan. 4. 4. RM45 dan ini sifar. Sifar tak perlu gerak, naik 4, naikkan 4. RM4. RM40. Kedudukan RM40. Lain-lain ni pun sama ya. Kita contohnya ni sifar. Ini 6. 6 turunkan 5, naikkan 1.
6. Satu saja. Dan 3. 3 nilai 40 dia 3. 30 RM1 6 sen. Ini juga 5. Seterusnya 4. 45 sen. 9. Bagaimana? Nak menghasilkan 9 pada Abacus. Okey, kita kurangkan 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita kena naikkan 4 ke 4, 4 manik bagian bawah. 9. Seterusnya 4. 4 pula pun kita kena naikkan 4 ke bahagian atas. Okey. Sifar 10, 7, 5, 6, 7, naikkan 2, naikkan 2, 2 manik. Okey. 3, 8, 6, 5, 5, 5 tambah 1, 6. Okey, ini adalah 6, 65 sen. Sini 8, 5, 6, 7, 8. Okey, itu dia. 3, 1, 2, 3. Naikkan 3. Okey, 38, 65 sen ya. Okey, itulah tadi kedudukan Abacus yang menunjukkan nilai-nilai wangnya. Dan seterusnya. Okey. 56 kat 7 sen. Sifar. 7, 5, 6, 7. Okey. 6. 6 ringgit. 5, 6. 50. Turunkan 5 ni. Okey. Begitu juga dengan ni. Sama. Sama. Tengok dua yang terakhir ya. 5. Turunkan 5. 7. 5. 6 dan 7. Naikkan 2. Sifar. Tak bergerakkan. 9. Turun 5. 6, 7, 8, 9. Jadi kita kena gerakkan ke 4-4 manik ke atas ya. Ke palang pemisah. Okey, RM90, RM75. Dan yang terakhir. Sin, sifar. Hinggalah ke 10 bagi ringgit. Sifar, ada 4 sifar. Jadi 1, 1, 2, 3, 4. Tempat nilai tempat ni adalah sifar. Jadi kita tak boleh gerakkan manik-manik tersebut. Ini adalah sifar ya. Yang hanya perlu gerakkan ialah 100. 100 di tempat ringgit. Okey. Itulah tadi bagaimana menggerakkan manik-manik di dalam Abacus ya untuk menghasilkan nilai-nilai yang ditentukan. Termasuk nilai ringgit ya. Tengok tadi, yang telah belajar tadi daripada bahagian Abacus, penggerakan jari, pergerakan manik, menggerakkan manik, kemudian nilai tempat dan nilai manik Abacus, kemudian menggerakkan manik, menghasilkan nombor, kemudian masuk nilai tempat ringgit dan sen Abacus, ya, dalam Abacus, ya. Ini semua nilai-nilai wang dalam Abacus. Okay, kita tengok ni RM6 ni masih tak buat tadi kan. Sifar, sifar 6. 5 tambah lagi. Tambah lagi 1. Ni RM6 ya. Begitu juga ni sifar 1 5. Ni sifar ni 5 tambah 1
6 dan 4 ringgit. Naikkan 4 money. 4 ringgit. 60 sen. Ini juga yang masih belum dibuat lagi tadi kan. Sifar 5 tambah 1 tambah 1 6. 5 tambah 1 6. Begitu juga yang lain-lain ni. Tengok lagi. Ni contoh 10-10. Sifar 1, 10 sen. Sifar 1, naikkan 1. 1 sifar, 1 sifar. RM10, 10 sen. RM12. Sifar, sifar. 12, 1. 2. 1. Okey. RM12. RM11, 5 sen. 5 sen. Sifar. Kemudian 1, 1. Alright. 5. Turunkan 5. 3. Perlu naikkan. 3. Naikkan 3. Manik. Sifar. Tak perlu gerak. 1. Okey. RM10.30. Ini sifar 6, 5 tambah 1, 1, 6. Sifar dan 1, naikkan 1. RM10.60. RM11.45. Turun 5, 4. Naikkan. 4 manik 1 11 1 1. Okey, itu dia RM11.45. Okey ya, pun masih ada yang belum dibuat lagi tadi. Sifar, sifar 5 2 naikkan 1 2. Okey. RM15.35. 5 kemudian 3, kita naikkan 3 saja. 1 2 3. Naikkan 3. Kemudian 5 turunkan 5. 1 naikkan 1. Okey, RM15.35. RM14.90. Sifar. Jadi sifar tak perlu ubah apa-apa. Ya, sifar. 9. Kita perlukan 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita perlukan keempat-empat bahagian bawah ni. Naik. Jadi kita gerakkan ke atas. 5, 4, 9, 10. Kemudian yang sini juga kita gerakkan 4. Sebab ini adalah 4. Naikkan 4 dan 1. Naikkan 1. Okey. Okay, lagi RM12.50. Sifar 5. 5. Di bawah perlu tak? Perlu. Tak perlu ya. Sebab dia cukup 5. 2. Kita ambil yang bawah. Naikkan 2. Dan 1. Naikkan 1 sahaja. Ada 2 lagi. Sifar 5, 50, 5, 8. Jadi 5, 6, 7 dan 8. Naikkan 1, kita tu naikkan 1 sahaja. Okey. Ini pula sifar. Jadi 6, 5. Cukup. Tambah lagi 1. Di bawah 6. Okey. 4. Gerakkan manik yang di bawah ni ke 4-4 ni. 4.
dan 20. RM24.60. Okey, semua sudah gerakan. Seterusnya, tengok lagi. Okey, ini kita dah buat tadi. Dan okey, pun kita dah buat tadi ya. Sampai RM100 ya. Jadi, saya rasa setakat itu yang saya dapat kongsikan dalam tutorial saya, iaitu mengenai konsep abacus ya. Harap semuanya telah dapat memahami bagaimana menjalankan manik-manik, menggerakkan manik untuk mendapatkan nilai pada abacus ya. Begitu juga dengan nilai wang dalam abacus. Okey, saya jadi segitulah sebab sikit ilmu tentang konsep abacus. Semoga jumpa di lain rancangan.